Selamat pagi sahabat Suara Bekasi. Salam kembali, jumpa lama di program Selamat Pagi Bekasi bersama saya Imam Trika Sohadi. Dan di hari Jumat ini sahabat Suara Bekasi semuanya keadaan masih penuh dengan semangat, sukses dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sahabat Suara Bekasi, kita langsung saja ke berita pertama, di mana seorang mahasiswa tewas, yaitu mahasiswa Universitas Halu Oleo bernama Randi, 21 tahun, di tengah-tengah demonstrasi di gedung DPRD Sulawesi Tenggara Kota Kendari Kamis kemarin. Mahasiswa perikanan semester 7 itu meninggal dunia usai terlibat bentrok antara mahasiswa dengan polisi di gedung DPRD Sutra. Dan Rem 143 oleh Kolonel Infantri Justinus Anono Yudhanto membenarkan mahasiswa itu telah meninggal ketika dibawa rumah sakit. Dia mengatakan luka korban berada di dada sebelah kanan. Masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal, saya belum bisa memastikan penyebab meninggal karena harus melalui proses otopsi dulu, kata Justinus kepada wartawan. Randi dibawa ke rumah sakit Kodam Kendari sekitar pukul 16.18 WITA oleh sejumlah temannya. Warga asal Desa Lakarinta, Kabupaten Ambon ini sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Kodam Kendari. Nyawanya tak terlalu karena ada luka menembus di dada kanan. Selain korban meninggal, salah satu mahasiswa lainnya, yaitu mahasiswa teknik UHO Kendari bernama Laode Yusuf Kardawi, mengalami kritis setelah kepalanya dihantam oleh aparat kepolisian. Kini Yusuf dirujuk ke rumah sakit Bahtera Mas Kendari, ia mengalami luka parah bagian kepala dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Sunanto mengatakan keluarga dari Himawan Randi, mahasiswa Kendari yang meninggal di tengah aksi pada Kamis kemarin, menolak otopsi dilakukan oleh dokter dari polisi. Keluarga tidak mau diotopsi dari Bayangkara, ujar Sunanto kepada wartawan Kamis malam. Sunanto menyatakan dirinya saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Abu Nawas Kota Kendari. Menurut Sunanto, seluruh masyarakat Muhammadiyah berduka atas kematian Randi. Pasalnya, diakui Sunanto, Randi adalah salah satu kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apa yang penting didengar? Ya, Radio Suara Bekasi 85,5.